apa yang Anda ketahui tentang wakari? Makhluk yang sangat unik dan eksentrik ini menempati hutan Amazon dan menawarkan keunikan yang sangat menarik untuk dipelajari. Wakari terkenal dengan wajahnya yang unik dan menonjol, namun banyak hal menarik yang belum Anda ketahui tentang primata ini. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang wakari yang akan membuat Anda terkesima. Kehidupan kelompok yang unik. Wakari hidup dalam kelompok yang terdiri dari sekitar 20 hingga 100 individu. Kelompok ini sangat sosial dan bermain bersama di pohon-pohon di hutan Amazon. Wakari juga dikenal karena ritual pembersihan mereka yang mengikuti aturan yang ketat. Saat mencari makan, kelompok besar ini akan membagi kelompok menjadi subkelompok yang terdiri kurang dari 10 hewan. Wajah yang unik. Tidak ada primata yang memiliki wajah seperti wakari. Wajah wakari yang berwarna merah cerah dan tidak berbulu menjadi ciri paling khas dari primata ini. Wakari juga punya tangan dan kaki yang kuat dan lincah dengan ibu jari berlawanan yang memungkinkan wakari untuk memegang buah-buahan dan cabang-cabang pohon. Tengkoraknya yang khas dan cerah serta hidung yang merah mencolok membuat wakari sangat mudah dikenali. Bahkan kemiripan wajahnya dengan karakter film Star Wars, Chewbacca, membuatnya terkenal di seluruh dunia. Jenis-jenis wakari. Ada 4 jenis wakari yang hidup di Amazon. Mereka berbeda dalam warna dan ciri khasnya. Ada wakari merah, wakari hitam, wakari abu-abu, dan wakari putih. Setiap jenis wakari memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Wakari biasanya ditemukan di hutan yang berbatasan dengan sumber air tawar seperti sungai dan danau. Primata ini juga lebih suka menghuni hutan yang tergenang sebagian. Makanan wakari. Wakari adalah primata yang omnivora, mereka makan buah-buahan, daun serangga, dan telur. Mereka sangat bergantung pada buah-buahan untuk kebutuhan makanannya, oleh karena itu menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian hutan Amazon. Kebiasaan kawin. Wakari adalah hewan monogami yang artinya seekor wakari jantan hanya kawin dengan satu betina secara eksklusif. Wakari betina biasanya kawin pertama kali pada usia 3 tahun, sedangkan jantan mulai kawin pada usia 6 tahun. Ancaman kepunahan. Meskipun unik dan menarik, wakari sangat terancam punah. Perburuan liar dan kehilangan habitat alaminya mengancam kelangsungan hidup primata eksentrik ini. Kita perlu melakukan upaya yang lebih besar dalam menjaga kelestarian hutan Amazon, tempat tinggal mereka. Itulah beberapa fakta menarik tentang wakari. Primata yang unik dan menarik ini merupakan bagian penting dari keanekaragaman hayati hutan Amazon. Mari kita jaga dan lestarikan lingkungan.